A-10 Thunderbolt 2, yang juga dikenal sebagai Warthog, adalah pesawat serang darat bertenaga ganda yang dirancang oleh Fairchild Republic kemudian diakuisisi oleh Northrop Grumman untuk mendukung operasi darat dan menyerang target darat musuh. Pesawat ini adalah salah satu pesawat tempur yang dirancang khusus untuk peran serangan darat. Berikut adalah beberapa informasi tentang A-10 Thunderbolt 2. Sejarah singkat, A-10 Thunderbolt 2 pertama kali terbang pada tahun 1972 dan mulai dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1977. Pesawat ini dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk pesawat tempur yang dapat memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat. Fitur utama, A-10 memiliki desain yang khas dengan badan pesawat yang rendah, sayap panjang, dan mesin ganda yang ditempatkan di atas sayap. Pesawat ini dirancang dengan daya tahan tinggi untuk bertahan di medan pertempuran yang berbahaya. Senjata dan kemampuan, A-10 dirancang untuk membawa berbagai senjata serang darat, termasuk meriam GAU-8 Avenger kaliber 30 mm yang sangat kuat. Pesawat ini dapat membawa bom, rudal anti-tank, dan berbagai jenis senjata lainnya yang dapat digunakan untuk menyerang target darat musuh. Penggunaan, A-10 Thunderbolt 2 digunakan dalam berbagai operasi militer, termasuk operasi di Irak, Afghanistan, dan konflik lainnya. Peran utamanya adalah memberikan dukungan udara dekat dan menyerang target darat seperti tank, kendaraan lapis baja, dan posisi musuh. Perlindungan. Salah satu fitur yang mencolok dari A-10 adalah perlindungan yang kuat yang disediakannya untuk pilot dan sistem penting pesawat. Pesawat ini dapat bertahan dari tembakan senjata ringan dan bahkan meriam anti pesawat. A-10 Thunderbolt 2 dikenal sebagai salah satu pesawat tempur serang darat terbaik di dunia dan telah membuktikan keandalannya selama beberapa konflik. Pesawat ini terus digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan tetap menjadi elemen penting dalam dukungan udara dekat dan serangan darat dalam operasi militer modern. AV-8 Harrier adalah pesawat tempur serang bertenaga jet yang dikembangkan oleh Inggris dan kemudian diadopsi oleh berbagai negara di seluruh dunia. Pesawat ini dikenal karena kemampuannya untuk melakukan lepas landas dan mendarat vertikal atau VTOL, yang memungkinkannya untuk beroperasi dari kapal induk, pangkalan darat, dan lokasi terbatas lainnya. Berikut adalah beberapa informasi tentang AV-8 Harrier. Sejarah singkat, AV-8 Harrier pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Inggris, Hawker Siddeley, pada tahun 1960. Pesawat ini pertama kali terbang pada tahun 1967 dan kemudian diadopsi oleh Angkatan Udara Inggris dan Kemaritiman Amerika Serikat atau US Marine Corps. Fitur utama. Salah satu fitur paling mencolok dari Harrier adalah kemampuan VTOL, yang memungkinkan pesawat ini untuk lepas landas vertikal, mendarat vertikal, dan berhenti di udara. Harrier memiliki sayap yang dapat diubah posisinya untuk mengubah sudut serang dan kemampuan manuver vertikal. Senjata dan kemampuan, AV-8 Harrier dilengkapi dengan berbagai senjata udara ke udara dan udara ke darat, termasuk bom, rudal, dan meriam. Pesawat ini memiliki kemampuan serang darat yang efektif dan dapat digunakan untuk misi dukungan udara dekat. Penggunaan, Harrier digunakan oleh Angkatan Udara Inggris dan US Marine Corps, serta beberapa negara mitra, untuk berbagai peran, termasuk dukungan udara dekat, pengeboman serang darat, dan operasi dari kapal induk. Pengembangan selanjutnya, sejumlah varian Harrier telah dikembangkan seiring berjalannya waktu, termasuk Harrier 2, yang menjadi varian yang paling terkenal.
Varian Harrier 2, termasuk AV8B Harrier 2, memiliki peningkatan performa dan kemampuan yang lebih besar. Meskipun produksi AV8 Harrier telah dihentikan, pesawat ini tetap menjadi pesawat yang ikonik dalam sejarah penerbangan militer karena kemampuan VTOL yang unik. AV8 Harrier telah digunakan dalam berbagai konflik dan berperan penting dalam dukungan udara dekat dan operasi dari kapal induk.